Hakim Wahyu Iman Santoso bersama tim jaksa penuntut umum serta kuasa hukum para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat mendatangi rumah terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati di Duren 3 Jakarta Selatan pada Rabu 4 Januari pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Peninjauan rumah Duren 3 tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 40 menit. Hakim, jaksa, dan kuasa hukum para terdakwa meninjau ruangan-ruangan dan detail seperti yang disebutkan dalam berita acara persidangan dan bukti-bukti foto yang terlampir. Hakim dan tim jaksa penuntut umum juga mendatangi rumah Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar, dan Zena Dinda Devaga, tim kuasa hukum Sambo yang dipimpin Arman Hanis bersama kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan, juga hadir dalam kunjungan di kedua rumah Verdi Sambo.